Ya, bagaimana pantauan arus balik Lebaran di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten? Kita bergabung dengan rekan Kurnia Amal di Stasiun Pasar Senen dan Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Kurnia Amal terlebih dahulu yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kurnia Amal, seperti apa situasi penumpang di sana? Siang Putri dan juga pemirsa, menurut pantauan kami di hari keempat setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini, memang di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah terpantau adanya kenaikan volume kedatangan dan juga keberangkatan. Dapat kami informasikan kepada Anda, Putri dan juga pemirsa, untuk di KAI Daop 1 Jakarta ini, menurut kedatangan sudah mengalami peningkatan secara signifikan, di mana hari ini tercatat ada sekitar 43.700 kedatangan dari seluruh kota di Pulau Jawa ke Jakarta yang masuk melalui Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Adapun ada sekitar 16.400 penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Pasar Senen dan juga ada sekitar 16.200 penumpang yang tiba di Stasiun Gambir. Jika kita pantau, pemirsa, dapat kami gambarkan situasi di Stasiun Pasar Senen ini dari pintu kedatangan dan juga keberangkatan sendiri memang untuk volume penumpangnya ini dipantau sama, yang mana menurut informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI, adapun hari ini PT KAI memberangkatkan sekitar 30.000 penumpang dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir, di mana untuk okupansi sendiri sudah mencapai sekitar 70%. Dan memang tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang hendak pulang ke kampung halamannya. Ia memilih untuk pulang lebih lama, di mana ia mengatakan baru saja mendapatkan cuti atau libur dari kantornya sendiri. Dan dapat kami informasikan selama periode arus mudik dan juga balik Lebaran ini sudah dioperasikan ada sekitar 1.153 kereta api, yang di mana 303 diantaranya merupakan kereta api tambahan dari destinasi favorit yang berada di Pulau Jawa. Dapat kami informasikan kepada Anda, Putri dan juga pemirsa, untuk kedatangan sendiri mayoritas datang dari beberapa kota di Pulau Jawa, salah satunya dari Yogyakarta, Kutoarjo, kemudian dari Solo, Malang, dan juga Surabaya. Dan memang untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada hari ini dan juga esok pada 30 Mei 2023. Sejak arus mudik ini, PT KAI telah menyediakan kurang lebih 1 juta tiket untuk para pemudik dan hingga saat ini di H+4 Lebaran sudah terjual kurang lebih sekitar 519.000 tiket ludes terjual. Dan para penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa layanan PT Kereta Api ini untuk dihimbau datang lebih awal 1 jam untuk proses percetakan tiket. Dan bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan dihimbau untuk memperhatikan aturan mengenai vaksinasi untuk kategori usia yang telah ditentukan oleh PT KAI, dan dihimbau kepada para penumpang untuk memperhatikan juga barang bawaan yang telah diatur oleh PT KAI. Dan apabila Anda membawa barang bawaan lebih dari yang telah ditentukan, nantinya Anda akan dikenakan denda sesuai dengan kelas masing-masing seperti kelas eksekutif, ekonomi, dan juga kelas bisnis. Dan dapat lihat di belakang Anda, pemirsa, memang sudah terjadi penumpukan penumpang, bukan hanya dari kedatangan saja, namun dari keberangkatan juga sudah terpantau cukup ramai. Di belakang saya ini sudah ada kereta Jakatingkir yang sebentar lagi akan diberangkatkan pada pukul 12.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan demikian laporan saya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, kalau di Stasiun Pasar Senen masih terpantau arus balik Lebaran ini masih ramai. Kita akan cek bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Rusdi Muslim di sana. Rusdi, silakan. Ya, Putri serta pemirsa, selamat siang. Baru saja maskapai Sriwijaya Air mendarat dari Kuala Namu dan Pontianak, di mana memang arus balik masih terjadi 4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, di mana gelombang arus balik ini terjadi menjadi 2, di mana kemarin jika jumlah penumpang mencapai 160.000, hari ini memang turun di angka 147 atau turun 10%. Namun, Putri, nanti pada H+7
itu akan terjadi puncak arus balik kembali. Hal ini dikarenakan untuk hari ini memang sebagian para pekerja sudah beraktivitas kembali, namun begitu untuk gelombang kedua atau puncak arus balik pada H+7 nanti, yaitu kebanyakan para ibu rumah tangga beserta para pelajar dan mahasiswa. Dapat saya kabarkan, Putri, memang arus balik para pengguna moda transportasi udara sudah terjadi sejak H+1, di mana para pemudik kebanyakan dari daerah Medan, Makassar, Kuala Namu, Surabaya, Padang, dan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan memang para pemudik rata-rata tidak terlalu lama di kampung halaman karena mereka hanya sekitar 1 minggu. Namun begitu, Putri, puncak arus balik berdasarkan data pengelola bandara akan terjadi pada H+7 atau pada tanggal 30 April mendatang, tepatnya pada hari Minggu. Ya. Ya, baik. Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Kurnia Amal di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.